Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya perkenalkan diri saya, saya Encik Norizam bin Hashim, selaku penyelaras JKKP iaitu Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okay, untuk hari ini saya akan memberi sedikit taklimat berkenaan dengan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Okay, jadi sebelum saya mulakan taklimat saya, saya akan tayangkan satu tayangan video kepada semua. Okay, jadi marilah sama-sama kita saksikan. Okey, seperti yang anda semua telah lihat, tadi adalah satu tayangan video berkenaan dengan satu kemalangan di tempat kerja. Dan dalam kes di Politeknik Port Dickson, tempat kerja tersebut adalah di lokasi-lokasi anda berada, contohnya di kelas, di bilik kuliah, di bengkel atau makmal, dan pekerja adalah anda sendiri sebagai pelajar. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan kemalangan ini boleh berlaku pada bila-bila masa, tak kira sesiapa sahaja, pelajar, pensyarah, tua, muda, lelaki, perempuan, semua boleh terlibat dengan kemalangan. Dan kemalangan ni takkan memberi amaran awal sama ada dia akan hadir. Okey, jadi macam mana cara kita nak mengatasi kemalangan tersebut, ini yang akan saya sampaikan. Okey, jadi secara keseluruhan kita akan selalu dengar perkataan safety first. Okey, bila sebut safety first, kenapa untuk safety first? Sebab kita nak bekerja dalam keadaan selamat, work safely. Okey, jadi di Politeknik Port Dickson kita ada mengamalkan polisi dasar keselamatan kesihatan pekerjaan, iaitu polisi JKKP. Okey, dalam polisi tersebut ada menerangkan berkenaan dengan macam mana cara kita untuk mengawal keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, jadi saya bacakan sedikit di sini. Yang pertama, memastikan segala undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dipatuhi, mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan yang efisien dan efektif, menghindar segala kemalangan terhadap semua pelanggan dan pekerja menerusi persekitaran yang selamat dari bahaya dan kecelakaan, dan memastikan penambahbaikan berterusan bagi sistem pengurusan dan pelaksanaan operasi dengan penglibatan penuh dan tanggungjawab pekerja, pelanggan dan pihak berkepentingan melalui latihan dan pendidikan yang berterusan. Ini adalah empat dasar yang di mana Politeknik Port Dickson akan amalkan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja ataupun warga Politeknik Port Dickson. Okey, dan boleh saya katakan dekat sini, secara keseluruhannya macam mana cara kita nak mengawal keselamatan adalah dengan patuh kepada peraturan yang ditetapkan. Peraturan-peraturan yang ditetapkan bukan sahaja untuk mengawal pergerakan ataupun segala aktiviti, tetapi adalah untuk menjaga keselamatan dan kesihatan semua warga. Okey. Okey, jadi saya akan terangkan berkenaan dengan kod berpakaian semasa sesi makmal dan bengkel. Okey, seperti yang semua sedia maklum, di Politeknik Port Dickson kita ada kod-kod pemakaian yang perlu dipatuhi, contohnya di kelas dan juga di bengkel. Okey, di kelas seperti yang semua sedia maklum, yang akan ataupun telah diterangkan oleh penyelaras disiplin, dan untuk bagi pihak JKKP kami akan tekankan kepada kod berpakaian semasa sesi makmal dan juga bengkel. Okey, bagi pelajar lelaki, kod pemakaian anda adalah seperti berpakaian kemas dan sesuai mengikut kod etika berpakaian yang ditetapkan di Politeknik Port Dickson. Yang kedua, mesti berambut pendek dan juga kuku juga mesti pendek. Ketiga, pakai baju bengkel Politeknik. Anda mesti memakai baju bengkel ketika anda masuk ke semua bengkel. Dan seterusnya, anda perlu memakai safety shoes ataupun kasut keselamatan di bengkel. Okey, peraturan ini ditetapkan untuk kepada semua pensyarah dan juga pelajar. Jadi sekiranya anda ingin menggunakan bengkel atau menjalankan aktiviti praktikal di bengkel, di makmal, maka anda wajib memakai safety shoes. Anda tidak dibenarkan untuk masuk ke makmal dan bengkel sekiranya anda tidak memakai safety shoes. Seterusnya, dilarang pakai barang kemas.
seperti rantai, cincin, gelang dan lain-lain. Okey, barang-barang kemas tidak dibenarkan pakai ketika menjalankan aktiviti-aktiviti amali. Okey, seperti mungkin semua orang sedia maklum bahawa emas, contohnya rantai emas, merupakan salah satu konduktor yang terbaik bagi pengaliran arus elektrik. Jadi kita pelajar elektrik, okey, pelajar-pelajar elektrik, warga elektrik, kita setiap hari akan bermain dengan arus elektrik. Jadi sila berhati-hati dengan pemakaian aksesori-aksesori ini. Dan seterusnya, anda perlu memakai pakaian perlindungan diri ataupun dalam bahasa ringkasnya kita panggil PPE, okey, yang telah ditetapkan. Di setiap bengkel telah ditampalkan apa PPE yang perlu anda pakai. Okey, seperti contoh gambar. Okey, seperti gambar yang tertera di atas yang okey, jadi anda ada pemakaian yang memerlukan, ada aktiviti praktikal yang memerlukan anda memakai apron, ada yang perlu memakai face mask, ada memerlukan anda memakai safety glass dan juga glove. Okey. Jadi bergantung kepada apa aktiviti amali yang anda ingin jalankan. Okey, bagi kod berpakaian semasa sesi makmal bengkel bagi pelajar perempuan, okey, pakaian sesuai untuk kerja amali. Okey, ketika kerja-kerja amali dijalankan di bengkel, anda dilarang untuk pakai baju kurung atau skirt. Okey, ini bagi memastikan keselamatan anda. Okey, seterusnya pakai baju bengkel politeknik. Okey, pakai baju bengkel politeknik. Okey, tudung dimasukkan ke dalam baju bengkel. Okey, sekiranya anda pakai tudung, pastikan masuk baju bengkel ataupun anda ikat dengan kemas tudung tersebut. Okey. Bagi pelajar non-muslim yang tidak memakai tudung, okey, dan pasti bila menjalankan, apabila anda menjalankan aktiviti bengkel, pastikan rambut diikat dengan kemas. Safety shoes, safety shoes pun anda wajib pakai semasa berada di bengkel, tak kira walaupun aktiviti apa yang anda jalankan, semasa di bengkel anda mesti memakai safety shoes. Dilarang memakai barang kemas seperti emas, rantai, cincin dan lain-lain. Okey, dan juga memakai pakaian perlindungan diri yang telah ditetapkan seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Okey, jadi kod-kod etika pemakaian ini mesti dapat dipatuhi. Kenapa? Untuk kita untuk mengelakkan kemalangan-kemalangan, kemungkinan-kemungkinan kecederaan yang akan berlaku pada diri anda. Okey, nanti kita akan tengok apa contoh-contoh kecederaan yang boleh berlaku sekiranya anda tidak mematuhi kod etika berpakaian ini. Okey, safety shoes wajib kepada semua pelajar, lelaki dan perempuan, ketika menjalankan aktiviti amali di bengkel. Okey, safety shoes, kenapa kena pakai safety shoes? Tujuan dia untuk melindungi kaki. Okey, sebab kita tahu kaki ini merupakan paksi utama badan kita. Sekiranya kaki kita tercedera, maka kita sukar untuk menjalankan sebarang aktiviti pada hari tersebut. Okey, jadi safety shoes akan melindungi kaki daripada bahan kimia, sebab kita pun ada bermain dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan sekiranya terkena boleh mencederakan. Okey, melindungi kaki daripada api, melindungi kaki daripada hentakan barang berat yang jatuh. Okey, anti-slip untuk mengelakkan kita tergelincir jatuh di tempat yang licin, dan juga untuk mengelakkan hazard-hazard lain yang boleh mencederakan kaki. Itu kepentingan safety shoes dan anda mesti wajib ada dan wajib pakai ketika berada di bengkel. Okey, dan contoh-contoh selipar, kasut yang seperti dalam gambar ni ada dilarang ketika anda berada di bengkel. Okey, anda tidak dibenarkan memakai kasut-kasut seperti dalam gambar ni di ketika berada di dalam bengkel. Okey. Dan saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan peraturan dalam makmal dan bengkel. Okey, peraturan-peraturan ini perlu dipatuhi, antaranya tunggu sehingga diarahkan sebelum memasuki makmal dan juga bengkel. Sekiranya anda datang ke bengkel lebih awal, pintu terbuka tetapi tiada pensyarah, pastikan anda menunggu arahan daripada pensyarah tersebut untuk membenarkan anda masuk ke dalam bengkel. Okey, jika tiada pensyarah, maka anda perlu tunggu di luar makmal atau bengkel. Yang kedua, dilarang bergurau semasa menjalankan amali. Okey, anda dilarang keras untuk bermain-main di dalam makmal ketika menjalankan aktiviti amali. Memastikan semua peralatan berada dalam keadaan kemas dan tersusun, dan pastikan sentiasa housekeeping. Maksudnya sekiranya anda mengambil peralatan dalam keadaan kemas dan tersusun, dan bila anda memulangkan balik peralatan tersebut, pastikan anda susun balik dalam keadaan kemas dan juga tersusun. Mengendalikan alat mengikut prosedur kendalian yang ditetapkan. Okey, setiap alat-alat di bengkel dan juga makmal Jabatan Kejuruteraan Elektrik
kita ada SOP-SOP yang telah disediakan dan anda mesti ikut dan patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Okay, sekiranya anda tidak tahu, anda boleh bertanyakan kepada pensyarah. Seterusnya, laporkan kepada pensyarah sekiranya peralatan rosak. Okay, sekiranya ada peralatan-peralatan rosak, sila laporkan kepada pensyarah. Jangan biarkan peralatan itu rosak dan digunakan oleh pelajar-pelajar lain, kerana peralatan yang rosak juga boleh mendatangkan bahaya. Dan seterusnya, ikut arahan daripada pensyarah dari semasa ke semasa. Okey, sekarang kita tengok, ini adalah contoh-contoh kemalangan-kemalangan yang berlaku, yang boleh berlaku. Sekiranya anda tidak mematuhi kod etika ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya, gambar yang di atas adalah gambar seorang di mana rambutnya telah tercabut, termasuk dengan kulit kepalanya sekali telah tercabut. Okay, disebabkan ditarik oleh satu mesin. Okay, itu adalah punca di mana pengguna tersebut tidak mengikat rambut dengan kemas. Okay, dan seterusnya, kuku juga boleh tercabut sekiranya anda berkuku panjang. Okay, dan kita tengok dekat situ juga ada gambar di mana jarinya, kulit jarinya terkoyak disebabkan oleh pemakaian aksesori seperti cincin. Okay, dan ini sangat kita elak, kita tak nak lah. Dan yang gambar satu tangan, iaitu ini satu tangan yang hitam tu, itu adalah kesan daripada electrical shock. Okay, di mana daging-daging anda sekiranya terkena renjatan elektrik. Okay, dan di mana anda tidak mengikuti peraturan-peraturan penggunaan SOP peralatan elektrik yang ditetapkan, jadi anda boleh terkena kecederaan-kecederaan seperti dalam gambar ini. Okay, next. Okay, untuk SOP pasca PKP COVID, okay, seperti yang kita sedia maklum, bila kita dah melepasi PKP COVID tersebut, kita ada SOP-SOP yang perlu diikuti. Okay, antara contohnya, yang pertama sekali, sebelum setiap kali, ini adalah tanggungjawab anda. Okay, ini adalah tanggungjawab anda, di manakan pastikan sebelum anda hadir ke sesi kuliah ataupun bengkel, okay, tak kira-kira bengkel di bilik kuliah di blok A, B, C, D, E ataupun di bengkel-bengkel, okay, pastikan anda telah membuat saringan suhu badan sekali sehari. Anda perlu membuat saringan suhu badan, pemeriksaan suhu sekali sehari, okay, di beberapa checkpoint yang telah ditetapkan. Okay, nanti akan dimaklumkan beberapa checkpoint, di mana checkpoint-checkpoint tersebut, bagi contohnya di pelajar-pelajar Kamsis, pelajar-pelajar asrama, ada beberapa checkpoint telah disediakan. Maknanya sebelum anda hadir ke bilik kuliah di makmal, anda perlu menjalankan pemeriksaan suhu. Okay, sesiapa yang memiliki suhu badan melebihi 37.5 degree Celsius atau lebih, anda tidak dibenarkan berada ataupun pergi ke bilik kuliah ataupun makmal. Okay, jadi anda perlu perlu mengikuti saringan yang seterusnya. Okay, tindakan akan diambil bagi pelajar yang tidak menjalankan saringan suhu badan. Jadi setiap hari anda perlu menjalankan saringan suhu ini. Okay, sekiranya anda tidak menjalankan saringan suhu, contohnya pada hari tersebut anda tidak ada kelas dan anda tidak menjalankan suhu, jadi bermakna anda tidak menjalankan tanggungjawab anda dan anda boleh mendatangkan bahaya kepada warga PoliPD. Okay, dan juga kita ada macam SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu elakkan 3S. Elakkan berada di tempat yang sesak, sempit dan juga sembang dekat. Okay, dan juga anda mesti amalkan kerap membasuh tangan. Okay, sila amalkan aktiviti membasuh tangan sekurang-kurangnya, boleh saya katakan setiap sekurang-kurangnya 1 jam sekali anda perlu basuh tangan. Okay, ataupun contohnya pada setiap kali kelas ketika pensyarah memberi waktu rehat sekejap ataupun take 5. Okay, dekat situlah anda boleh pergi membasuh tangan. Okay, dan pastikan keadaan diri anda sentiasa bersih. Okay, jika ada pensyarah yang terlupa, mungkin anda boleh ingatkan kepada pensyarah untuk membasuh tangan, untuk membenarkan anda untuk pergi membasuh tangan. Okay, dan amalkan penjarakan sosial di dalam kelas. Pastikan anda berada di dalam jarak yang sesuai, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada rakan-rakan anda. Okay, dan guna pelitup muka pada tempat yang sesak dan juga pada tempat umum.
Okey, benda-benda ini perlu kita patuhi untuk dalam mengamalkan norma baharu untuk kita cegah COVID-19 ini. Okey, dan saya akan terangkan sedikit sekiranya berlakunya kecemasan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey, sekiranya akan anda terdengar bunyi siren ataupun loceng amaran penggera kebakaran, okey, mula-mula sekali pastikan diri anda bertenang. Bertenang, tak perlu panik. Okey. Dan anda kena kenal pasti pintu keluar paling hampir, di mana pintu keluar paling hampir. Okey, dan di setiap bengkel kita ada letakkan, tampalkan pelan laluan kecemasan. Pelan laluan kecemasan di mana dekat situ akan ada pintu keluar yang berhampiran yang perlu anda lalui. Okey, tinggalkan bergerak keluar dengan pantas. Okey, bergerak keluar dengan pantas tetapi tidak perlu dalam keadaan kelangkabut. Bergerak dalam keadaan yang selesa. Dan tinggalkan barangan yang tidak perlu. Tak perlu nak membawa buku-buku yang berat-berat. Okey, tak perlu keluar membawa buku-buku yang berat-berat, laptop apa semua tak perlu bawa. Bawa-bawa barang yang penting saja. Okey, berkumpul di kawasan berkumpul yang telah ditetapkan. Okey, di setiap bangunan kita ada sediakan assembly point. Okey, dan ada ditampal juga di setiap bengkel dan makmal di mana kedudukan lokasi assembly point tersebut. Dan tunggu arahan selanjutnya dari komandan kebakaran. Okey, emergency assembly point. Di manakah emergency assembly point? Okey. Ada dipamerkan di setiap bengkel. Jadi di setiap bengkel nanti anda cuba cari di mana lokasi ini diletakkan. Mohon peka dan prihatin terhadap laluan kecemasan ini. Dan benda ini sangat penting kerana bila kecemasan datang, okey, dan anda tak tahu di mana lokasi tersebut, jadi maka benda ini boleh mendatangkan bahaya kepada diri anda semua. Okey, contohnya saya akan bagi tahu. Okey, sekiranya anda seperti dalam gambar ni, gambar yang dipamerkan, jika anda berada di makmal JKE Green Lab, JKE Lab 1 dan JKE Lab 2, okey. Tempat berkumpul adalah di Assembly Point 2, iaitu di sebelah blok Academic E. Okey, sekiranya anda berada di Academic Block E, okey, Assembly Point anda adalah di Assembly Point 1, iaitu di ruangan parking pensyarah. Dan sekiranya anda berada di blok Academic D, Academic Block D, okey, tempat berkumpul anda adalah di Assembly Point di sebelah Dewan Kuliah 6. Okey, jadi sila kenal pasti di mana lokasi-lokasi ini. Okey, dan di setiap bengkel juga ada dipaparkan, ditampal berkenaan dengan pelan laluan kecemasan. Okey, kita ada pelan laluan ini adalah contoh pelan laluan kecemasan di Makmal Telekom E001. Okey, Makmal Telekom E002, E003, E004, 005 dan di semua bengkel Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okey. Jadi pelan laluan kecemasan ini ada ditampalkan di semua bengkel yang anda akan gunakan nanti. Okey, jadi untuk taklimat keselamatan dan kesihatan ini saja daripada saya. Jadi saya akhiri dengan beberapa kata-kata keselamatan. Okey, safety always, never take a break from safety. Okey, sentiasa memikirkan safety first. Okey, jangan sedikit pun anda berehat untuk tidak memikirkan berkenaan dengan keselamatan. Kerana kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. A near miss today could be an accident for tomorrow. Report all near miss. Jadi sekiranya anda melihat benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya ataupun kita panggil sebagai hazard, sila laporkan. Kerana benda-benda tersebut boleh mendatangkan kemalangan pada esoknya. Okay, if a safety is a joke, then death is the punchline. Sekiranya anda memikirkan keselamatan itu adalah perkara yang remeh, kelakar, jadi kematian adalah punchline-nya. Jadi sampai sini saja daripada saya, daripada penyaras JKKP-JKE untuk taklimat keselamatan dan kesihatan bagi JKE. Jadi saya ucapkan semoga anda semua dapat memperoleh manfaat daripada apa yang saya sampaikan dan dapat menjaga keselamatan diri anda sepanjang anda berada di Politeknik Port Dickson ini. Okay, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana terpilih masuk ke Politeknik Port Dickson. Okay, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.